Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Thank you.
الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وهاي أهل كلبكم يا رحمة الله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keampunan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini, 1 Syawal kita meraikan Hari Raya Aidilfitri sebagai tanda kemenangan, memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, abang, kakak, adik, anak-anak saudara sekalian, dalam kegembiraan kita merayakan Aidilfitri yang penuh keberkatan ini, ketahuilah kita sebenarnya masih lagi diuji dengan wabak COVID-19 yang masih melanda negara. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengingatkan bahawa setiap manusia pasti diuji untuk melihat kualiti amalan yang dikerjakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maksudnya, ialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa, yakni membalas amal kamu, lagi maha mengampun, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Ahli keluargaku yang dikasihi, tindakan kerajaan menetapkan PKP dan PKPB adalah sebagai satu ikhtiar untuk membendung penularan COVID-19 yang lebih serius dalam masyarakat. Oleh itu, hendaklah kita mematuhi setiap langkah yang disarankan oleh kerajaan Malaysia bagi memastikan wabak ini dapat dibendung sepenuhnya. Dalam sejarah Islam, tindakan seperti ini pernah direkodkan apabila pandemik penyakit pernah melanda Mekah, Iraq, Palestin dan Syam yang menyebabkan beberapa kawasan ditutup, termasuklah masjid yang langsung tidak dapat didirikan untuk solat berjemaah. Namun, selepas itu, keadaan kembali seperti biasa dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan harian seperti sedia kala. Dan perlu ingat bahawa ujian ini menjadi rahmat kepada insan bersabar dan memberikan tindak balas yang betul dalam menghadapinya. Ibu, abang, kakak, adik-adik dan anak saudara sekalian, pandemik COVID-19 ini memberi ruang lebih besar kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ujian yang melanda ini merupakan satu hikmah bagi kita sekeluarga. Terdapat banyak hikmah yang boleh dijadikan teladan dan pengajaran. Pertama, hendaklah kita sentiasa menjaga kebersihan yang baik di kalangan keluarga, sama ada di rumah ataupun di luar rumah. Kedua, PKP atau PKPB juga memberi peluang kepada kita untuk memanfaatkan masa di rumah bersama keluarga dengan lebih bermakna. Kita dapat solat bertarawih berjemaah, berbuka puasa bersama-sama dan tolong-menolong sesama kita. Ketiga, kita juga dalam menjalankan banyak aktiviti kekeluargaan yang lain secara bersama, termasuklah belajar, membaca, menonton TV dan berbual bersama yang dapat merapatkan hubungan sesama kita. Ahli keluargaku yang disayangi, kita sudah hampir menang melawan wabak COVID-19. Oleh itu, hendaklah sama-sama kita terus membantu barisan hadapan negara dengan duduk di rumah dan selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan, hand sanitizer.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'bud wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu فَمَن يَضْلُلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَّبِيًّا مُّحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُنَا وَقَائِدُ الْبَشَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْرُكُمْ بِأَمْرٍ بَدَا فِيهِ بِنَفْسِهِ وَسَنَّ بِمَلَائِكَتِهِ الْأَسْبَاحَةِ بِقُدْسِهِ Ahli keluarga sekalian, marilah sama-sama mempertikaikan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Marilah kita menadah tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami, negara kami serta seluruh umat Islam di dunia. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari coronavirus. Ya Allah, selamatkanlah kami semua di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berkat ini. Kami memohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallallahu